Derby Suramadu kali ini akan menjadi pertandingan yang melelahkan. Bagaimana tidak, kedua kesebelasan Madura United dan Persebaya sama-sama diterpa badai cedera. Meski begitu, pemain Madura United, Andi Rendika Rama, optimis bisa meraih poin di kandang Persebaya besok sore. Doakan Madura menang. Salam Situng Dere. Untuk rekan-rekan sih, sepasca pulang dari Bayangkara, anak-anak ini latihan, ya anak-anak cukup kontinu latihan dan anak-anak cukup siap nanti. Ini terkait banyaknya pemain yang cedera, kira-kira gimana mental dari tim? Ya menurut saya sih, semua pemain di sini sama, nggak ada cuma kita tinggal hati aja yang kita besar. Kalau hati kita besar, insya Allah kita bisa meraih. Dari Mas Rendi sendiri, target lawan Persebaya siapa? Dari saya pribadi ya, memberikan kontribusi yang baik kepada tim dan insya Allah dengan hasil yang baik kita menang, insya Allah. Terima kasih. Sedikit-sedikit kayak begini.